Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Harapannya untuk generasi penerus? Dari kami sebagai komando kewilayahan, yang pertama kali ending daripada kegiatan ini untuk mengenalkan generasi penerus kepada para pejuang. Yang kedua, untuk mengenang juga, mengenang betapa susah payahnya, betapa beratnya ketika perjuangan itu dilakukan oleh para pahlawan. Maka itu ini dasarnya, mereka mencintai, akhirnya mencintai, endingnya mencintai. Sungguh tidak ada, dalam batin dia mencintai. Mencintai tentang perjuangan para pahlawan. Maka itu sebenarnya tadi, bangsa yang baik, yaitu bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawan. Demikian. Dan ini bisa dibilang bentuk dalam menghargai jasa para pahlawan ini. Ya, salah satunya menghargai perjuangan para pahlawan. Ini salah satunya. Oh. Gak lagi jauh dari praktek langsung ini. Praktek di lapangan ini. Salah satunya. Oke. Siap. Anak-anak yang wali murid sambat ke kami intinya anak tidak pulang pak, anak kami bersama. Ternyata kami terinspirasi dengan momen-momen kegiatan apa saja, baik kegiatan hari raya Islami, hari raya peringatan-peringatan hari besar Islam, kegiatan ini kebetulan kegiatan hari pahlawan 10 November, kami terinspirasi anak-anak supaya ada kegiatan positif. Kegiatan positif, kami kemarin koordinasi dengan staf kami kesiswaan, pembina OSIS, sebaiknya anak-anak sekarang dilakukan kegiatan-kegiatan mengenai jasa pahlawan, paling enggak semoga anak-anak bisa terinspirasi menjadi contoh dari 1.200 siswa kami, bisa nanti paling enggak tahu jasa pahlawan kami dengan kami kegiatan positif di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak yang melakukan, buat juga sekolahan kami semoga menjadi contoh bagi siswa yang lain.